Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danan Ardianto, saya dari Gerobak Kopi Bang Raden. Kenapa namanya Bang Raden? Jadi kita mau mempunyai suatu brand yang Indonesia banget, terus gampang diingat dan singkat. Kebetulan dari kami mempunyai nama Raden. Nah, jadi kita pakai nama Raden. Nah, kenapa pakai nama Bang? Karena kita masih muda gitu. Jadi mempresentasikan anak muda Indonesia. Awal berdirinya itu bulan Maret tanggal 29 pada tahun 2018. Konsep kita gerobakan, tapi kita agak sedikit berbeda. Bentuk bar kita, bar kopinya, kita bentuk seperti gerobak kopi. Nah, kalau untuk menu favorit, khususnya di minuman ya, kita ada kopi susu gula aren, dan kalau untuk di makanan, menu favorit kita ada di chicken wings. Untuk Bang Raden Sumarekon, kita mempunyai 3 lantai. Yang lantai pertama, ruangan dine-in yang berdampingan dengan bar, dan kita mempunyai ruangan khusus yaitu mini garden. Lalu di lantai 2, dikhususkan untuk kalian yang membawa keluarga atau teman-teman yang ingin bekerja dan belajar sambil ngopi, bisa di lantai 2. Lalu di lantai 3 dikhususkan untuk kalian yang ingin ngopi sambil merokok. Kita juga ada musola bagi kalian yang mau beribadah. Yang membedakan kopi Bang Raden dari kedai kopi yang lain, jadi kita mempunyai signatur yaitu kopi susu kekinian. Kita mempunyai 5 varian kopi susu dengan rasa yang berbeda. Semoga customer bisa memilih sesuai selera. Untuk harapan kita, semoga Bang Raden bisa memajukan dan mendukung industri kopi di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi. Semoga Bang Raden bisa membuka cabang di kota-kota lain, dan lebih khususnya semoga Bang Raden bisa memakmurkan dan mensejahterakan petani kopi Indonesia. Untuk teman-teman yang suka banget nih sama kopi susu kekinian, boleh datang ke Bang Raden. Bang Raden ada 2 cabang di Bekasi, itu satu di Grand Galaxy City Bekasi dan satu lagi di Sumarekon Bekasi di apartemen Spring Lake.